Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel saya Oke di tangan saya sudah ada HP Tipe Vivo V5 ya. Dan kasusnya di sini eh, kondisi hidup ya Tapi tombol power di sini bermasalah teman-teman Tidak berfungsi ya Nah di sini ada ya tombol powernya ya Fleksibelnya juga pun utuh tetapi ketika kita tekan tombol powernya itu tidak bisa atau tidak berfungsi Oke di sini saya berbagi ya cara mengatasi atau mengakali tanpa mengganti apapun atau mengganti fleksibelnya ya jadi tinggal menggunakan tali jemuran nih Oke tinggal menggunakan trik ini ya teman-temannya Oke perhatikan ya videonya tonton sampai selesai agar kalian nah lebih mudah ya untuk mengeksekusi atau melakukan perbaikannya. Oke, saya sambungkan di sini. Nah, di sini hidup ya. Saya cek jalurnya di sini terlebih dahulu, teman-teman. Kondisi jalurnya apakah masih kondisi normal atau tidak ya? Oke, saya coba lagi ya. Di sini titik nomor 2 sambungkan dengan ground ya, teman-teman. Nah, di sini hidup ya oke saya coba lagi perhatikan ya teman teman oke perhatikan nah hidup ya jadi saya sambungkan uh, jalur plus dan ke ground ya nah di sini tombol powernya tom paling bawah ya teman teman nah di sini ya nah di sini saya sudah Sebelumnya saya sudah uh, solder ya menggunakan kawat jumper ya. Nah untuk jalur plusnya yaitu paling atas ya teman-teman. Dan sambungkan kawat jumper itu ke titik sebelah kiri ya teman-teman. Titik sebelah kiri nomor 2 ya. Jadi disitu ada keterangan maksud saya ada uh, jalur ya kuning-kuning seperti itu ya teman-teman jadi teman-teman jumper saja ke titik nomor 2 dari sebelah kiri ya oke saya sambungkan langsung ya jumper langsung ke jalur titik kuning nomor 2 jalur plusnya ya nah karena untuk power yang bermasalah ini jalur plusnya ya yang terputus nah di sini saya sudah jumper teman-teman oke ke jalur titik nomor 2 ya perhatikan nah jumper ke plus sebelah atas ya nah di sini ya oke sekarang lanjut saya akan coba apakah kondisinya normal tanpa mengganti fleksibelnya nah mantap ya sukses normal teman-teman oke saya akan coba lagi pastikan normal atau tidak was mantap ya Nah, itulah teman-teman, triknya hanya menggunakan kawat jemuran saja. <laughs> sudah selesai ya, sudah bisa jadi nota ya, teman-teman. Cukup mudah ya. Jadi, teman-teman, jika menemui kasus yang sama di jalur power on-off-nya yang bermasalah atau tidak berfungsi, tinggal jumper saja ya. Tanpa mengganti fleksibel, teman-teman. Nah, cara jempernya seperti tadi ya. Baik, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.